Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah. Bapak yang saya hormati, sahabat-sahabat, subscriber, sahabat tanegala, sahabat tanegala, sahabat kebi cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semesta dan minuman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh. Saya lagi tidak berbahagia malam hari ini. Kenapa? Saya biasa seperti biasa. Saya dipanggil, diundang sama spiritual namanya Mama Gufron. Yes, Mama Gufron siapa maning. Jadi Mama Gufron itu sama Mimi Iti. Mama Gufron, Mimi Iti, dia manggil saya. Dia punya anak perempuan namanya Sinta. Sinta itu konon siang dan malam itu tergila-gila yang namanya Ujang Bistomi. Yes, wadon maning pe. Marah, hura wadon. Ah, seruat maning pe. Jadi dia tergila-gila, saya dituduh, dituduh gendam, dituduh melet. Jadi dia siang malam itu yang terbayang-bayang itu hanya Ujang Bustomi. Mau makan teringatnya Ujang Bustomi. Mau tidur teringatnya Ujang Bustomi. Mau ngising teringatnya Ujang Bustomi. Mau cewok teringat Ujang Bustomi. Kangana mencret-mencret. Aduh. Makanya saya mau datangin ini Mama Gufron. Saya mau klarifikasi sama dia. Apa maksudnya seperti ini? Aduh, nak tekek. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salam salat baik, salat perbaiki sifat, perbaiki baca, salat perbaiki salat. Semakin salat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir Allahu Akbar. Salam ala Nabi Muhammad, Mama Suri Masih Mubarik Anihi wal Wasahbi. Saya ucapkan jasa kemulauan senang jasa kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung ke wisata Talaga Langit dan juga wisata Bukit Cinta. Sukses sama teman sahabat-sahabat semua, dan saya ucapkan jasa kemulauan senang jasa kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bersilaturahmi kepada Pukan Anti Galau. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di medsos-medsos banyak orang yang mengatasnamakan saya, di Facebook, di TikTok, di IG, dia ngaku-ngaku saya bisa ganda-gandain uang. Itu semuanya hoax. Bullshit, itulah penipuan. Saya tidak pernah iklan-iklan seperti itu. Siapapun orang yang mengatasnamakan saya, terus ujung-ujungnya minta duit, itu adalah penipuan. Yes, anak maling. Mama Gufron. Anak bisa ngobrol dari semut. Mana semuanya. Jadi gitu ya, sama. Ini semua warning kepada siapapun. Ketika kita mencintai seorang, itu jangan kita mencintai 100%. Kita jangan pernah berharap 100% kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi kita selalu berharap 100% kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Ini ujung-ujungnya. Gak tahu dia ujung-ujung kenapa. Saya sama Sinta aja itu gak kenal. Saya siapa dia? Ngomongnya di sini adalah bunga desa. Mau bunga desa, mau kembang bolet, saya gak ada urusan. Saya itu, aduh, ada aja ini perempuan-perempuan. Jangan kayak gitulah. Saya ini sudah berkeluarga, saya sudah punya istri. Enggak usah yang aneh-aneh. Ya, ketika kau mencintai, wah, kan mencintai juga tidak harus memiliki. Aduh, mencintai tidak harus memiliki. Cinta itu buta. Buta itu tidak kelihatan. Karena buta nabrak-nabrak. Nabrak-nabrak sumur. Ini rumahnya tadi Mama Gufron. Telepon-telepon dia ngamuk-ngamuk. Sama saya. Dia minta ini, minta itu. Lah, enggak apa-apa. Saya datangin aja. Biar clear. Sudah biasa saya difitnah seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, saya dengan Ujang Bustomi. Ini namanya Ujang Bustomi. Ya, saya Ujang Bustomi Pak. Dari tadi saya tunggu-tunggu, kenapa baru datang? Lah, saya macet Pak. Ada apa? Anda ini jangan macam-macam. Jangan macam-macam gimana? Anak guru saya tuh diapain? Kok anak guru saya diapain? Saya juga gak kenal. Gak kenal. Buktinya begitu, gak kenal. Anda jangan macem-macem lagi. Enak. Di sana.
Izinkan dia masuk. Nama udah terkenal. Jangan berani nodain guru saya. Assalamualaikum. Saya Ujang Bustami. Anda Ujang Bustami? Ya. Yang Mama saya Gufron sudah siapa? Lama menunggu kedatangan. Siapa yang namanya Mama Gufron mana? Saya. Oh, Anda Mama Gufron. Betul. Saya Ujang Bustami, Pak. Ada apa, Mama? Lihat anak saya. Kau apakan anak saya, Sinta? Lah, sampai saya, tiap malam enggak bisa tidur menyebut nama-nama Anda. Iya. Lah, saya, Pak, saya kenal sama anak Anda juga pelet tidak, Pak. Pak. Oh, dipelet, main pelet-pelet aja. Saya dari kecil ngurusin dia. Sampai sebesar ini ngapain? Kamu apakan anak saya? Pak, makanya saya datang ke sini saya mau klarifikasi, Pak. Mau klarifikasi. Oke, saya nama Ujang Bustami. Sama masalah saya diri, Sinta juga masalah saya enggak kenal. Terus. Iya. Nangis terus. Nangis terus nama-nama saya, Anda. Anda bisa diam dulu, Pak. Saya lagi ngomong sama Mama Gufron. Saya tahu. Tahu saya. Tahu jawab. Biar masih kira anak buah tanggung saya masalahnya saya ini. Biar masa ini clear, Pak. Iya. Anda enggak usah ngomong. Katanya silakan silakan. Anjatan dia. Harus tanggung jawab malam ini juga. Kau telah membuat dia edan, kegila-gila menyebut nama kamu tiap malam. Lah edannya mungkin gimana? Wajar, saya enggak pernah melet dia. Saya enggak pernah melet dia. Ah, saya enggak tahu. Buktinya dia mungkin sampai nangis-nangis sampai sekarang enggak sembuh-sembuh nangisnya. Lah, Pak, coba aja dibangunin nangis, nih. Saya Ujang Bucami sudah datang. Sinta, bangun Sinta. Apa kenal dia? Tuh, kan. Apa buktinya? Jangan ngeles. Mau ngeles lagi. Hah? Mau ngeles lagi? Harus tanggung jawab juga sekarang. Tuh, sama begitu. Gak bakal begini kalau gak diapa-apain. Begini kerjaannya. Mungkin. Kasih aja ngeliat dia. Begitu. Kasih aja ngeliat dia. Eh, Mbak, saya kenal aja sama Mbak Meniga. Kamu telah merusak anak saya. Nikah gimana, Mbak? Saya urusin dia dari kecil. Sampai sebesar Mbak, ini. Saya kenal di mana saya sama dia pendidikan. Masa enggak kenal sampai tahu sampai sudah besar begini, kamu hancurkan masa depan dia. Saya lagi ngomong sama dia. Harus tahu jawab. Bisa enggak diam dulu? Saya kan lagi ngomong sama dia. Saya enggak mau tahu. Ini apa ibunya? Ini ibunya. Harus jawab. Bu, saya enggak kenal sama Mbak, kenal saya sama saya di mana? Ini dari kemarin enggak bisa tidur, enggak bisa makan, enggak bisa apa. Ingat sama kamu. Mbak, ini lepas tangan saya. Ingat sama kamu. Lepas, gak mungkin dilepasin. Pasti gak wajar. Harus tanggung jawab dia. Harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Saya kenal Mbak di mana. Jadi dilepas tangannya. Mau menikah. Gak usah banyak bertanya. Dimana kenal dimana udah begini. Dari jauh. Gak tahu ada di mana kamunya. Ini anak saya nangis terus. Bener-bener harus kasihan sama dia. Harus tanggung jawab sama dia. Harus dinikahin. Saya numpakin dia. Jangan bohongin guru saya. Dia tanggung jawab aja. Tanggung jawab pokoknya itu harus dinikahin. Kenapa kamu malah nyolot-nyolot, Pak? Mbak, lepas, Mbak. Sinta. Mbak, lepas. Kamu udah berapa kali naikin nama dia? Mbak, lepas. Saya mau ngomong. Saya mau ngomong. Saya ketemu sama Mbak di mana. Ngomong apa lagi? Udah. Tanggung jawab aja udah selesai. Pokoknya harus dinikahin. Boleh saya mau ngobrol sama saya? Ini anak saya satu-satu. Iya, dua-duanya berdia. Sampai guru saya sampai nangis, saya enggak terima masalahnya kalau begini. Keganan banget sama kamu. Kamu apa ini anak saya? Saya enggak terima pokoknya. Saya keluarga saya. Enggak tega saya kalau setiap hari dia menangis terus. Bu, jangan fitnah saya, Bu. Saya sudah punya keluarga loh, Bu. Saya enggak mungkin macam-macam tahu, sama dia. Tahu dia tahu kamu punya keluarga, tapi keluarga, dia cinta sama kamu. Keluarga atau enggak? Mbak, lepas, Mbak. Baru tanggung jawaban aja. Mbak, lepas. Nikahinlah. Bisa saya. Oke. Boleh saya mau ngobrol sama dia, Bu? Di kamar boleh. Tolong kawal dia. Di mana? Dalam. Ya kamu depan. Tolong kawal. Tanggung jawab anak saya, benar. Aduh. Duduk, duduk. Mbak, ini lepas tangan nggak saya. Mau, Monica. Monica gimana? Nggak mau, saya cinta sama Kang Ujang. Nggak mau. Diapain anak? Guru saya diapain? Mbak, saya nggak mau. Nggak mau saya? Eh, kamu diam, saya ngomong sama dia, bacot kamu. Ya, ini udah jelas begini. Saya sumpel kamu cocok-cocok sama saya. Silakan sumpel. Berapa kali diperkosa ini? Sampai begini anak nah, guru saya. Pak, siapa yang merkosa dia kamu? Jaga mulut kamu. Jelas begini. Mbak, tolong mungkin lepas kalau nggak diapa-apain sampai begini. Monica. Jangan mencemarkan Monica guru saya. Jangan nodai anak guru saya. Mbak sudah punya suami. Mbak punya suami enggak?
Belum. Mbak siapa yang merkosa Mbak? Udah jangan banyak tanya. Saya kenal Mbak di mana? Sok sok katakan. Sama kamu. Saya cinta sama Kak Kujang. Duh. Diapain anak? Kamu diam saya ngomong sama ini. Saya coba. Udah. Diam juga aja silakan kalau berani. Tenang aja kamu. Kamu belum tahu guru saya. Belum tahu saya. Mbak lepas. Saya ngomong baik-baik. Mbak kenapa mau menikah sama saya? Saya cinta Kang Ujang. Oh cinta. Emang kita ketemunya di mana? Kamu pernah diapain? Ketemunya di mana? Diapain? Gak diperkosa sama ya? Sama Mbak ketemunya. Kamu sumpah cucu-cucu kamu lama-lama. Saya emang tahu. Apa kamu? Emang iya kenyataan begitu? Parah aja kamu, setan kamu. Tadi dia apa kamu? Mangguk-mangguk. Mangguk-mangguk berarti apa? Iya itu ngerasa. Setan berarti. Jangan les, kamu yang setan. Kenapa saya yang setan, kamu edan? Kamu yang edan. Sekali lagi saya ngomong merkosa dia kamu. Emang iya dia. Jangan-jangan kamu yang merkosa kamu. Mengakui. Kamu yang merkosa jangan, kan? Kamu. Suak kamu. Kesan kamu berani. Edan kamu. Kamu yang edan. Enak aja. Tak sumpel. Gila. Tak sumpel mulutnya enak kamu. Enak aja mempermainkan perempuan ya. Mempermainkan apa sih? Kenal aja sama dia enggak? Ya jangan banyak les. Apa kamu? Hah? Bilang apa kamu? Berdiri kamu. Berdiri. Waras kamu. Yang benar kamu. Edan kamu, Pak. Diam. Kamu yang. Lah kenapa saya yang edan? Ya itu. Anak guru saya digituin. Diapain sampai begitu? Sampai begitu anak guru saya diapain? Pak, tadi saya sudah dijelasin, Pak, ceritain. Jelasin apa? Saya kenal sama dia aja enggak. Enggak mungkin. Dia si Sinta anaknya Mama Gufron juga saya enggak tahu. Ada api, ada asap. Enggak mungkin ada asap, enggak ada api. Api di mana, Pak? Di sini enggak ada api. Ya itu buktinya tuh. Anak guru saya sampai begitu. Diapain? Bangun. Bangun, Pak. Berdiri di sini. Diam, jangan nangis. Dengar. Kenapa? Kenapa mau nikah sama saya? Dengar. Bilang kamu jujur. Kenapa mau nikah sama saya? Sini, sini. Dengar.
Sob, kenapa mau nikah sama saya? Saya kenal sama siapa, Sob? Cinta sama Kang Ujang. Saya kenal di mana? Jangan-jangan kamu yang merkosa dia. Jangan begitu. Fitnah itu, enggak benar. Enggak benar. Kamu ditumpahkan sama dia. Saya kenal sama mbaknya di mana? Saya mau ngomong, jawab, jujur. Kenapa kamu malah mau nikah sama saya? Kamu punya suami? Yes. Duduk-duduk kamu. Duduk. Tidur sama saya. Maksudnya apa kamu mitnah saya? Ya bukan mitnah, kenyataan. Anak itu suka sama Kang Ujang. Bangun, ikut saya. Sini. Kenapa kamu? Ngapain teman saya, diapain tuh? Duduk. Ini apanya kamu? Kakak saya. Tanggung jawab, Ujang. Tanggung jawab apa kamu? Kakak saya nangis kayak gini gara-gara kamu lah. Hati-hati kamu punya mulut. Gak mungkin kakak saya nangis kayak gini. Sumpel kamu sama saya kamu mulutnya. Sumpel aja. Edan. Kalau sumpel lawan saya dulu. Lah. Kenapa saya yang edan? Emang kamu edan kan, enggak tanggung jawab apa kasih. Tuh sampai nangis-nangis tuh anak guru saya tuh. Apa kamu melotot-melotot? Ya udah pengen duel aja sama situ. Kenapa kamu melotot-melototin saya? Ya saya enggak takut sama situ karena kamu tuh menganuin anak tamu guru saya, anak buah saya. Yang melet siapa, yang gendam siapa? Ya enggak mungkin masalah itu sampai nangis-nangis begitu, enggak mungkin kalau enggak dipelet sama situ. Ya mungkin nangis dia lagi sakit perut, Pak. Enggak mungkin. Hah? Lagi mencet dia. Enggak bisa. Pasti dipelet sama situ. Kenapa kamu? Hah? Ya pengen juara aja sama situ saya. Jangan-jangan kamu yang numpakin ini. Enggak bisa. Jangan bohong kamu. Hei. Ah!
Apa kamu? Bangun. Kamu ini masih menodai anak guru saya. Menodai. Masih gak bertanggung jawab. Menodai apa kamu? Ya pasal itu nangis terus berarti dihamili udah pasti itu. Pak, saya sudah dijelasin dari awal. Saya ketemu sama Sinta aja gak pernah. Gak mungkin. Masalahnya kalau gak dinikahin, gak dihamilin, gak bakalan nangis. Saya gak terima sebagai anak buahnya. Saya sama Pak Gufron juga saya gak tahu. Iya. Gak kenal. Sama buktinya, Sinta. Buktinya, itu nangis-nangis mulu. Gak mungkin kalau gak hamil. Kalau perbuatan situ. Kamu yang ngambilin jangan-jangan. Kagak bisa, pasti situ. Kenapa saya ngambilin? Ya pokoknya situlah masalah dia nanti minta-minta sama kau Ujang. Gak usah teriak-teriak, santai aja kita ngomong. Pokoknya tahulah. Biar clear nih masalah. Pasti situ tuh yang ngambilin tuh. Saya sebagai anak buah saya gak terima. Gak usah mitnah, Pak. Gak bisa. Gue sudah tahu situ yang ngambilin. Jadi saya mohon minta pertanggung jawaban sama kau Ujang. Minta suruh dinikahin. Saya gak terima sebagai anak buahnya. Saya sumpel kamu mulutnya. Gak bisa. Kenapa kamu? Tanggung jawab. Berdiri kamu. Kenapa? Kamu jahat. Jahatnya kenapa? Saya kenal sama dia, nah dia nangis-nangis sendiri. Gak mungkin lah kalau dia gak kenal. Sampai nangis-nangis minta pertanggung jawaban. Kamu ketemu sama saya di mana? Kenapa kamu malah mau nikah sama saya? Nangis. Kalau gak diperkosa sama Pak Ujang. Kenapa? Kenapa kamu mau nikah sama saya? Kenapa? Jawab jujur. Saya ngeliat kakak saya nangis. Mau saya jotos kamu? Jotos aja. Udah salah kasar. Nah ya kamu yang kasar sih. Duduk saya. Kayak gini karena kakak saya juga nangis gara-gara kamu. Kamu ngapain kakak saya? Saya remet di bokong kamu. Rebut aja. Dan aja kamu. Kamu kenal dia? Kenal? Sini kamu. Kenapaan? Kamu adiknya? Dia kakak saya. Oh kakak. Kamu muridnya? Muridnya. Kamu kenal sama ini? Kenal ini anak buah bos saya. Anak buah guru saya ini. Anak buah ngomongin anak, anak buah. Ya masalah enggak enak ismas ini adanya dia. Kamu pacaran sama dia? Pacaran? Dari siapa saya gak pernah pacaran sama dia? Dia anak buah bapak saya kok. Kamu gak lupa nupakin dia? Enggak. Jangan bohong. Enggak, kamu gak bisa karena dia ini bos saya. Saya enggak enak. Nih. Enggak. Sekali kamu saya nuduh. Tanggung jawab lah kakak saya nangis kayak gitu. Kalau saya enggak. Apa buktinya? Kalau saya enggak mau. Ya harus lah. Kalau saya enggak mau. Ya harus tanggung jawab nangis kayak gitu. Ya biarin aja suruh nangis dia. Dia nyari-nyari nama kamu kok. Dan aja. Weh, diam. Lepas, saya mau ngomong sama kamu. Ketemu saya di mana? Masa, patah yang disini.